Hari ini aku akan kasih tahu cara untuk melipat box sepatu. Melipat sisi sini kita masukin. Salah. Sis, Mas, kamu Mas enggak boleh nge-zoom ya? Enggak bisa. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Hari ini aku akan kasih tahu cara membuat box sepatu ya. Nah, ini aku belinya dari Topet, nanti aku akan kasih tahu untuk tokonya yang di Topet. Nah, yang pertama kita akan lipat bagian-bagian ini ya. Kita ikutin untuk lipatannya. Nah, untuk bagian di sisi sini ini ada terdapat lubang-lubang ya. Nah, ini. Nah, kita akan lipat bagian ini dulu di tengahnya. Baru bagian yang sini kita lipat ini bagian sininya. Nah, lalu yang sini kita akan masukin. Sudah jadi seperti ini. Nah, untuk bagian sininya agar lebih mudah untuk memasukkan yang ini. Nah, kita akan lipat ini. Ini ada lipatan kecil, kita akan lipat terlebih dahulu. Nah, baru yang bagian ada lubangnya di sini kita pasin untuk bagian sininya. Sama ya, sini lubang dan sini lubangnya di sini. Nah, kita masukin untuk sisinya. Terlebih dahulu kita masukin di sisi kirinya. Nah, kita akan masukkan dari sudut ketemu sudut ya. Nah, kita rekatin untuk bagian sisi-sisinya. Nah, sampai bunyi klek ya. Kalau udah bunyi klek, kita buka untuk tutupnya agar memudahkan untuk bagian sisi yang lainnya. Nah, untuk bagian bawahnya ini tuh juga ada fungsinya ya. Nah, samping-samping sini ini juga ada fungsinya. Nah, ini untuk pengait untuk bawah dan yang sini untuk samping ya. Ya, seperti ini. Nah, untuk bagian belakangnya sini ini juga ada sisinya. Nah, kita buka untuk lipatannya ini, kita masukin untuk sisi bawahnya ya. Nah, jadi ini kuat ya. Tuh. Nah, silakan untuk mencoba di rumah ya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian. Untuk pembeliannya, aku tadi di Topet, nanti aku share untuk kalian.